Halo teman-teman semua, selamat datang di Max Mew Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat efek dispersion di HP Android ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sudah familiar dengan efek-efek ya. Nah, di sini kita mau mencoba membuat efek dispersion ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus punya yang namanya Motion Lib ya, aplikasi ini yang dikembangkan oleh Lightrick ya. Jadi teman-teman download terlebih dahulu aplikasinya, dan jika sudah download langsung aja teman-teman buka dan teman-teman akan diarahkan seperti ini ya. Kemudian teman-teman klik New Creation, dan jika teman-teman coba gambar teman-teman bebas mau gambar orang, gambar benda atau gambar apapun. Nah, di sini teman-teman langsung aja tekan tombol efek. Dan teman-teman di sini bisa lihat di sini ada berbagai macam efeknya, dan teman-teman bisa atur ya untuk efeknya mau kayak gimana. Dan setelah itu teman-teman bisa ngatur di sini gambar penghapus ya buat teman-teman semua. Di sini ada gambar penghapus buat menghapus bagian efeknya mana yang tidak ingin mengalami dispersi. Dan tombol kuas ini fungsinya untuk mengetahui atau menandai bagian mana yang ingin dikasih efek dispersinya, seperti itu. Jadi hasilnya akan seperti ini, dan teman-teman bisa mengurangi ukurannya, ukuran partikelnya ya. Dan ini juga ada banyak bentuk-bentuk dispersinya. Jadi ini sesuka hati teman-teman aja efeknya mau kayak gimana. Dan jika udah, teman-teman langsung export aja. Dan di sini ada bentuk video, ada bentuk GIF Facebook, Instagram, dan untuk GIF itu untuk khusus pro ya untuk teman-teman ya. Dan kualitasnya juga 2K, 4K itu jika teman-teman sudah mengupdate ke versi pro-nya. Oke. Mungkin itu aja untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, dan like video ini jika kalian suka, dan subscribe Max Mew Channel karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Dadah.